Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salewangi Sampang Madura. Nah, kali ini saya akan review ya sedikit power produk asli ya, kelas GB, yaitu PA 1600. Nah, ini seri adalah 1600. Isi dalam plus dari power ya, asli ini yang seri PA 1600. Di sini ada buku panduan plus, ya. Kelas dan GB. Nah, jadi isi dalamnya seperti itu, teman-teman ya. Nanti bisa dibaca-baca ya. Sangat untuk mantap. Teman-teman permen ya. Untuk 18 in kali 4. Untuk gambarnya nanti saya tampilkan ya. Untuk gambarnya seperti apa? Nah, sebelumnya jangan lupa dukungannya ya untuk channel Salewangi Sampang Madura ini ya. Di sini PA 1600, artinya ini 1600 watt di 8 ohmnya. Nah, di sini ya. Di sini output power stereo 8 ohm 1600 watt ya kali 2. Untuk di 4 ohmnya 2400 kali 2, di stereo 2 ohm 3600 kali 2. Untuk bridge ini 8 ohmnya 4800 watt. Untuk 4 ohm 8000 watt ya. Nah, ini cukup besar ini karena kelas GB ya. Ini kuat untuk speaker voice coil 4 in juga enak ini ya. 5 in juga oke lah gitu ya. Karena ini bisa main 2400 di 4 ohmnya. Mantap ini ya. Sambil-sambil hitung-hitung ada bunyi ayam ya, karena di sini kalau ayam sih ada sedikit begitu ya. Ini di luar ruangan saya untuk reviewnya ya, jadi tidak di dalam. Oke ya, yang penting bukan review ayam tapi reviewnya power ya begitu. Di sini saya dekatkan ya, saya dekatkan. Nah ya, untuk di sini ada jaring-jaring di dalamnya, ada busa ya, ada busa. Ini ya untuk powernya mantap ya. Ini untuk ketebalan 3U ya, untuk ketebalannya ini 3U. Kalau 1U di sini, 2U, 3U ya. Ini kalau dihitung antara 13,5-14 cm ya, 13,5 mungkin ini ya cm untuk tingginya ya, untuk tingginya. Ini tampak dari depan ya, dari atas ini ya. Asli. Made in China ya. 22/3 2023 Maret. Ini yang terbaru ya. Ini saya nyalakan. Protek ya. Cukup lama ya. Tombol power channel A, channel B. Ini untuk dusnya ya, PA 1600 plus. Untuk body lumayan panjang. Kipas pembuangan ada satu, ini di depan ini ya, di belakang ini tidak ada.
dibuang ke belakang ya untuk kipasnya ya. Ini bunyi kipas ya, bunyi kipas. Tidak ada sensitifnya. Mode-mode ada ground di sini ya. Di sini channel H, channel 1 ya untuk link ya. Untuk link di sini ke input ya. Pakai input 1, channel link 1 ya. Mau ke sini oke. Okay. Ini ke power line juga oke okay, ya, terserah yang mau pakai nanti ya. Untuk kabel ini hampir sama dengan jari telunjuk ya. Kalau dengan jari kelingking ini hampir ya samalah ya. Mantap lah ini pokoknya ya. Ini pesanan orang ya. Ini hanya review singkat, saya tidak berani bongkar ya. Ini masih segel. Kita lanjut ke tes suara ya. Nah, ini teman-teman ya, ini untuk input tidak ada jack akai ya, langsung ke jack kanon. Untuk output saya pakai speakon ya, tidak pakai bending post. Oke, langsung saja ya, biar tidak lama-lama. Ini saya pakai untuk 18 innya saja ya, yang mau nyoba cuman 18 in ya dan 10 in. Oke ya, siap. Ini langsung dari HP ya, tidak ada perangkat tambahan ya. Ini full volume ya. Berikan atau build up seperti ini ya, memang super untuk suara, mantap.
Oke, sekian dulu review singkat ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.